Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingLicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting hari ini di acara Lapor Pak nih malam hari ini ya. Jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir langsung dari akun Instagram Lapor Pak Trans 7. Intel Botuna intinya bau ngomong apa sih? Lor Adi karena dia bisa masak kalau jago kata-kata. Jagonya Lor Adika. Malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru banget nih karena banyak banget yang berbalas pantun manja nih ya. Selain ada Ting Ting di sini juga ada Andika Pratama, Wendy Cagur dan juga ada si Cantik. Ada Kiki Saputri yang selalu menemani Ayu Ting Ting dan masih banyak lagi bintang tamu yang lainnya yang pastinya gokil abis ya. Jangan lupa malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat acara Lapor Pak pasti seru banget. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang kemarin menemani Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum yang diberikan pertanyaan oleh Kapolda Metro Jaya sebanyak 18 pertanyaan kepada Ayu dan juga kedua orang tuanya dalam kasus pencemaran nama baik dan juga bullying yang telah dilakukan oleh Gundik Empang selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Ayu Ting Ting dan juga keluarganya memberikan efek jera dengan cara melaporkan akun Instagram Gundik Empang kepada pihak yang berwajib yaitu Polda Metro Jaya. Dan di sini ada beberapa bukti yang dilontarkan oleh warga Empang Gundik Empang terhadap Ayu Ting Ting. Salah satunya, sahabat bisa melihat sendiri nih warga Empang pok-pok mau ngapain plagiat bini sehrapi terus sih. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya selain warga Empang. Di sini juga ada yang namanya Rel bukan fan. Pokoknya kagak nyantai kayak dajal. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang mereka lontarkan kepada Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Kata-katanya sangat pedas dan juga sangat menyakitkan. Bertahun-tahun Ayu Ting Ting menerima perlakuan yang diberikan oleh beberapa akun ini. Namun tahun ini Ayu Ting Ting dan keluarga memberanikan diri melaporkan beberapa akun tersebut ke pihak yang berwajib demi memberikan efek jera agar tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Karena kelakuan mereka sungguh di luar nalar karena perbuatannya sungguh sangat menyakitkan hati. Masih banyak lagi ketikan-ketikan yang sangat menyakitkan hati keluarga Ayu Ting Ting bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, keluarga Ayu Ting Ting memberanikan diri untuk mendatangi rumah Gundik Empang atau Kartika Damayanti di Bojonegoro dan juga melaporkan langsung nih Kartika Damayanti dengan kasus pembulian dan juga pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, kita doakan semoga Kartika Damayanti segera bisa pulang ke Indonesia meninggalkan kisah Ayu Ting Ting dan juga Gundik Empang. Di sini kita akan melihat nih sorotan pria tampan dan juga rupawan dari California yang katanya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting oleh Fitri Carlina. Ketika Fitri Carlina berlibur dan juga pergi ke Amerika, California, Fitri Carlina bertemu dengan seorang pria. Sepertinya ini adalah sahabat dari suami Fitri Carlina nih, tapi di sini Fitri Carlina menjodohkan pria ini kepada Ayu Ting Ting karena ujung dari namanya ada 92-nya katanya. Dan dilansir langsung dari akun Instagram Setarwati. Selamat pagi, post ini dulu ah, lihat si abang WDN92 yang katanya dijodohin sama Neng Ayu Ting Ting. Kenalan dulu dong, terus berteman, bersahabat, jodohkan di tangan Tuhan. Gitu tulis Setarwati di akun Instagram pribadinya. Dan inilah status terbaru dari WDN92. Pria yang baru-baru ini dijodohkan dengan Ayu Ting Ting, seorang pengacara
dari California yang kemarin kebetulan bertemu dengan Fitri Karlina. Beliau adalah sahabat dan juga teman dari Fitri Karlina beserta suaminya. Kita doakan saja semuanya berjalan dengan lancar ya. Siapapun jodoh Ayu Ting Ting, Mimi doakan yang terbaik. Setarwati, orang Amerika California katanya yang mau dijodohin sama Ayu. Ini juga komentar dari Lintang 3138. Kalau gak salah, ibunya orang Indo turunan Jawa dan ayahnya orang Amerika. Tapi orang kulit hitam tuh ya, kalau gak salah lo ya, dia pengacara di Amerika. Sudah mapan kalilah, kata Karlina. Dan inilah status terbaru dari pria yang dijodohkan dengan Ayu Ting Ting oleh Fitri Karlina nih. Pagi ini beliau mengendarai sebuah kapal jet yang sangat mewah nih ya. Doakan yang terbaik deh untuk abangnya ya, walaupun dijodohin tetap senyum-senyum sendiri deh ya. Oke sahabat, itu saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa malam ini lapor Pak ya, jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan membuat sahabat semua bahagia dan juga tertawa terbahak-bahak nih. Karena tingkah gokil dari semua bintang tamu dan pastinya dari Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta Andika Pratama dan juga bos besar kita nih, Andri Taulani, yang pastinya mengocak perut kita semua. Oke sahabat, selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat terbang. Helikopter. Kau tahu abang? Ini.